Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Polres Cirebon Kota, Rabu, 12 Juni 2024, sore. Mereka menuntut agar kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut secara tuntas. Koordinator aksi, Gimnastiar, menilai penanganan kasus Vina masih menimbulkan kegaduhan. Terutama setelah polisi menangkap Peggy Setiawan dan menghilangkan dua DPO. Hal ini menimbulkan spekulasi liar terkait adanya dugaan salah tangkap. Kasus Vina harus diusut tuntas. Hingga kini, kasus ini masih menimbulkan kegaduhan, ucap Gimnastiar, dikutip dari tribuncirebon.com, Kamis, 13 Juni 2024. Salah satu orator bahkan mempertanyakan kinerja polisi dalam menangani kasus ini. "Hei polisi, kerja kalian apa?" kata salah satu orator. Adapun mahasiswa yang ikut demo tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Permahi, Cirebon Raya. Sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi sebelum akhirnya demonstrasi bubar. Namun, mahasiswa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar jika kasus Vina tidak segera diusut tuntas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.